Gol nak mula. Satu. Dua. Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Memey. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Itu cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Ha, jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik ke hari jadi je. Ada, banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Mimi? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak Kuali Mak? Wah, punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Ha, boleh. Upin, dah beli aiskrim. Dapat banyak. Tim, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Ha, beli dua aiskrim je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan dua? Jangan tamak. Aiskrim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Kis. Betul. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah marah, Kak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak. Nak. Ke mana? Besok siap. Tengah hari kita pergi. Yeay! Ha, dah. Cepat tidur. Sedapnya ayam goreng. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Ha-ha, nak ikut? Ha? Nak? Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Teh ais? Teh
Televisyen? Teh? Cepat tak? Ish, tegaklah betul-betul. Tengok wayang! Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul-betul-betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Ikut ikat dia. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul ni. Eh, akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai, Pin. Wayang atau kambing guli? Wayang! Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat kat belanja. Betul-betul-betul. Kambing guli bila-bila pun ada. Seronok nak Ipin, tengok. Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Ha, Opa pergi dulu. Opa. Ha? Nanti bungkuskan kambing guli ya. Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia. Hari jadi ini. Tolong. Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak. Semua waktu yang sama pula tu. Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas. Alah, macam mana ni? Tepi! Tahu? Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Nampaknya kau, Isan. Siapa tu?
Hai, kawan-kawan. Awal ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya, benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Ha-ha. Mestilah tak. Eh, rukinya. Kalau aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Dizzy, lu boleh balik. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Nah. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Dia dan Mama buat. Cantik, Besan. Selamat hari jadi. Akhirnya semua berkawan balik. Kita orang seronok main dan makan sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah, apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Dah tu, mari makan. Apa ni? Kambing golek. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedapnya kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambal hari jadi Mimi, dan dapat popcorn. Terima kasih, akak. Sama-sama. Akak salah lah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Banyak dah. Tamak selalu rugi. Upin, tolong pulang. Upin, lagi pin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin, lagi pin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin, lagi pin, selamanya. Betul. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa ala rizkika aftarna, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak lagi?
Eh, dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul, betul, betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi pasar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Eh, mana ada. Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan Ipin? Opa nak tahu, banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Makil biasalah. Dia jual ayam goreng. RM2, 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 RM2. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi terawih. Boleh main dengan kawan-kawan? Apa? Tak. Boleh sulit dengan kawan-kawan. Betul. Yalah tu. Ha, makan cepat. Bagus. Habis 20 rakaat. Selalulah 4 rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah sakit. Diam-diam boleh? Air makan moreh. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Aku suka bubur lambuk. Sedapnya. Sedap. Aku pun makan kurma je tadi. Nasib baik ada moreh. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makan semua. Untuk aku. Terima kasih. Sama-sama. Ini kali lebih mudah merebak dari yang sebelum ni. Ramai yang nak kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Ya, rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu Perintah Kawalan Pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini. Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bazar Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bazar Ramadan. Habislah kau, Mail. Maknya tak dapat jual ayam. Okeylah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Yalah. Senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul-betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan dengan sedap-sedap. 2-3 onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP.
Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Ha, tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, mau main keluar juga enggak boleh. Betul. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga. Yalo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih ampam balik, putu bambu, lompat tikam, dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan cacik ni. Beli 2 botol besar minyak masak, beras 1 kampit, gula 1 bungkus, sirap 1 botol. Ha, sergah lagi. Kan dah kena? Aduh. Aku PKP mula esok. Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Ha, Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah upah. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Oh, sirap. Atuh. Ah. Sirap 2 kampit. Ah, salah tu. Mama, selipa kat depan ya. Alah, tak apa. Terkejut ayah ayam. Atu nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Atuk. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Bye. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Ah? Oh, puasa norma baharu. Macam ni lah. Tiada pembaziran.